tetap. Jordan, masih Jordan. Iya. Jordan jangan dekat sama Uncle Jorok ya. Beda ya. Oke, okay, nah berarti kalau Jordan ini nyanyi juga apa enggak sih? Oh enggak. Enggak? Nyanyi. Jordan enggak nyanyi? Enggak. Jadi Jordan lebih apa? Lebih ke acting. Oh ke acting. Jadi kalau dari kakak Thomas sendiri ngarahin Jordan. Apa sih Uncle Jorok? Gila kali lo. Digangguin sama orkes, Oma. Kenapa sih gue dari belakang badan gue kayak penyanyi dangdut ya? Oke, aku punya foto-fotonya Jordan dan juga... Aku punya foto-foto Jordan dan Thomas dan juga Jordan, ini dia. Nah, itu zaman kecil tuh. Gue bilang, mah muka lo gak berubah-berubah ya, Kak? Terima kasih. Dia mah formalin sejak dini ya. Nah, ini sekarang udah. Aku kayaknya tahu deh papanya Jordan, kayak mukanya. Marcelo. Iya, Marcelo mukanya mirip-mirip Jordan kan? Kenal. Emang dia mah keluarganya artis semua. Iya. Lu jangan sok tahu, lu seakrab lu. Iya kan Georgie. Hah? Georgie. Oh, kalau lu kan Georgia, kalau Oke, kalau Jordan seberapa dekat sih sama Om Dul? Cukup dekat. Cukup dekat. Om Dul tuh kayak gimana sih orangnya? Om Dul tuh orangnya yang pasti ramah sama semua orang. Terus baik hati dan sabar. Kalau sama Om Bom gimana orangnya? Om Bom Bom baik apa enggak? Ini juga pasti baik hati kan? Ya dia gimana bisa tahu orang berapa menit? Bisa tolong jangan ganggu suasana tolong ya. Terima kasih. Terus kalau Jordan sendiri biasanya suka cerita enggak sama Om Dul? Ya lumayan kalau buat masalah. Apa yang biasa diobrolin sama Om Dul? Gimana caranya acting, terus paling pacar. Ya gimana caranya? Kalau mau curhat pacar aku juga bisa loh. Bisa. Aku jago kayak maksudnya. Kayak maksudnya aku tuh bisa ngelihat orang gitu dari garis tangannya. Apa sih? Nanti ya aku bisa tahu, Ma. Udah. Ini kadang habis aku nih, udah enggak bisa keluar rumah lu. Ya sampai garasi jadi peramal. Kayak sampai garasi aja ketemu kan boleh. Kota masuk. Enggak boleh dong. Ini Jordan juga ternyata suka dunia modeling. Ya, hei, desainer. Hei, butik tutup, enggak ada model-model. Enggak ada model-model. Lu model-model pada di rumah sono. Hei. Kagak ada show harem. Hei. Catwalk sono latihan tiap hari begini-begini. Kagak ada nonton, dia ada. Mana gue buat enggak. Gaun-gaun mau pakai kemana lo pakai gaun sekarang gue tanya. Onyo dari tadi tepuk tangan ini gitu. Onyo ngerti nggak? Jangan-jangan ngerti ini terlalu berat Onyo. Ini udah hubungannya udah berat. Aku ini Jordan juga suka modeling. Aku punya foto-fotonya Jordan. Coba kita lihat ini dia. Oh bisa ini foto Jajaka, Halif, Jajaka, Halif, Jordan size bajunya apa? Medium ya? Small. Medium. Jajaka cuma produksi masker sekarang. Enggak, Halif ada baju lebaran, Oma udah PO sekarang, udah jalan, Alhamdulillah. Udah bisa. Dari kemarin kan sionya kan gimana lo tahu? Oh iya. Bulan Maret. Ada beberapa artikel yang belum. Itu dong sponsor di Brownies, bikin lapar. Iya. Baju, biar banyak yang pesan. Sini, diam. Apa? Sponsor. Iya. Kalau ada pemasukan mah gak apa-apa, Oma. Ya, lu sekarang gimana mau dipromosiin orang bajunya Jajaka? Masa masker dong, orang pengen bilang, itu Jajaka orang sekarang. Orang artis aja minta PI aja, gua kagak kasih. Artis ada artis nelpon nanya PI, nanya Ojan gue bayar kan? Banyak, gue bayar kan? Pas udah tahu 135.000, ntar dia dikabarin lagi katanya. Sebut nama, jangan. Jangan. Oh, yaudah.